Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan News terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, cuaca buruk disertai dengan gelombang tinggi membuat ratusan nelayan di sepanjang pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat berhenti melaut. Hal ini membuat pasokan ikan tempat pelelangan berkurang drastis. Cuaca buruk membuat nelayan terpaksa berhenti melaut, sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Kondisi ini membuat pasokan ikan di pelelangan dari nelayan tradisional berkurang hingga 60%. Para nelayan kini hanya mengisi aktivitas dengan memperbaiki alat tangkapan mereka. Beberapa nelayan nekat tetap melaut, namun hanya di sekitar pantai dengan hasil tangkapan seadanya. Pasokan ikan yang berkurang juga berdampak pada harga ikan di wilayah Subang yang mengalami lonjakan drastis. Bisa